Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam doa malam pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama memulai persekutuan malam kita, doa malam kita. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian sebab Dia hidup. Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh memiliki kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dan kami juga mau menaikkan setiap doa pengharapan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memimpin, menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ketujuh. Baik, saya akan membacakan, kita akan bersama-sama membaca 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini yaitu hidup karena percaya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua seringkali mengucapkan aku percaya kepada Allah atau kepada Tuhan. Dan kalimat ini juga kita ucapkan setiap kali ketika kita beribadah, ketika hari Minggu. Kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apakah sesungguhnya kita sadar apa arti dari pernyataan tersebut? Nah, jika kita menyadari arti dari kata aku percaya kepada Allah, berarti kita mengakui dengan sadar
bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita sadar bahwa ada yang menciptakan dan ada yang mengatur bumi serta dengan segala isinya. Di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama demikian dikatakan di sana, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang ada di dalamnya. Nah, apakah Tuhan hanya sekedar menciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja? Tentu tidak. Mari kita perhatikan juga di dalam Mazmur 113 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam berbunyi demikian. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita bukan percaya kepada Allah yang pasif, yang hanya diam saja, tetapi kita percaya kepada Allah yang aktif, yang terlibat di dalam setiap kehidupan kita manusia. Kata diam di tempat yang maha tinggi berarti berada di tempat yang tempat tinggal atau di tempat yang maha tinggi berarti berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi meskipun demikian, Tuhan sangat memperhatikan kita, orang-orang percaya, ciptaannya. Tuhan yang berada di tempat yang tidak terjangkau, itu merendahkan dirinya untuk menjangkau kita. Karena kita adalah ciptaan yang berharga di hadapan Allah. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berada di dalam jangkauan Tuhan dan di dalam kehendaknya. Kita melihat kehidupan Yusuf, di mana ia dijual, kemudian dijadikan budak, akhirnya dipenjarakan akibat difitnah. Namun semua itu ada di dalam rencana Tuhan yang besar, yaitu untuk menyelamatkan dan juga memelihara Israel dari kelaparan. Kemudian banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup melayani Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Tetapi kehidupan mereka penuh dengan masalah, kehidupan mereka penuh dengan pergumulan, kehidupan mereka penuh dengan liku-liku. Tetapi mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan berserta dengan mereka. Jika kita sudah sering mendengar akan kesaksian kehidupan tokoh Alkitab, kita seharusnya akan semakin kuat ketika kita menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup. Karena seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong dan Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Contohnya juga Daniel, ia menolak untuk menyembah ilah lain. Ia tidak mau menyangkal imannya meskipun harus menanggung risiko yang sangat berat di dalam kehidupannya. Daud juga lolos dari kejaran Saul dan juga dari anaknya sendiri, Absalom. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mengandalkan diri mereka sendiri, kekuatan ataupun jabatan mereka. Mereka bukan orang-orang yang menggunakan cara manusia yang salah, tetapi mereka menggunakan cara Allah yang benar. Karena mereka percaya kepada Tuhan, bukan sekedar di dalam pikiran mereka, otak mereka, tetapi mereka percaya di dalam hati mereka dan menghidupi akan iman mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga karena percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang menciptakan kita. Bukan karena kekuatan, bukan karena apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, mari kita terus mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang di luar Tuhan. Bukan kepada dunia dan segala isinya, tetapi kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang kita percayai. Bila firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita selama ke depan ini, selama kita masih ada di dunia ini, biarlah setiap kita selalu bersandar, berserah, berpegang hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa ketika kami dalam persoalan, di dalam pergumulan, masalah hidup yang berat, kami ada Tuhan bersama dengan kami yang sungguh berkuasa atas kehidupan kami. Banyak contoh-contoh Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang menguatkan kami bagaimana perjalanan hidup mereka boleh
mencontohkan di dalam kehidupan kami bagaimana kami terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah memelihara kita, memberkati kita, menjaga kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, mau terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kondisi psikologis masyarakat bangsa Indonesia di masa-masa pandemi ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk psikologis masyarakat yang ada di bangsa kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Indonesia ini, khususnya di kota-kota besar, banyak yang mengalami kebosanan dan juga kebingungan karena harus menahan diri di rumah. Dan sementara kebutuhan ekonomi semakin meningkat, semakin mendesak, kita doakan supaya psikologis mereka tetap baik dan mereka tetap menjalani hari-hari mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama khususnya untuk psikologis masyarakat kami bangsa Indonesia ya Tuhan. Khususnya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar Tuhan, mereka mengalami kebosanan dan juga kebingungan karena harus menahan diri di rumah saja sementara kebutuhan ekonomi semakin meningkat, semakin mendesak. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan supaya mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang selanjutnya, mari kita berdoa juga untuk psikologis para pasien COVID-19. Mereka sudah menderita sakit, tetapi kebanyakan kita atau orang menjauhi mereka, bahkan mengucilkan mereka karena pada dasarnya semua orang takut kepada virus corona ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi psikologis para pasien COVID-19 ya Tuhan. Mereka sudah menderita sakit, tetapi kebanyakan dari kami, masyarakat pada umumnya Tuhan, menjauhi mereka, mengucilkan mereka. Karena pada dasarnya kami semua juga takut Tuhan akan virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menguatkan, Tuhan menjaga, Tuhan memberikan penghiburan kepada para pasien yang menderita virus corona ini, supaya mereka tetap kuat, mereka terus berjuang untuk melawan virus yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di masa pandemi. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang melakukan ibadah secara online atau streaming, supaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kerjasama bagi setiap tim yang mempersiapkan ibadah online atau streaming. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah secara online atau streaming, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, supaya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kerjasama yang baik Tuhan untuk setiap para tim yang mempersiapkan ibadah online Tuhan, untuk setiap hamba Tuhan yang membawakan firman, untuk pemusik, liturgos, dan juga setiap perlengkapan multimedia maupun mereka yang menyediakan alat-alat perekam. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya semuanya boleh bekerja sama dengan baik untuk menyediakan akan pelayanan secara online ini, dan biarlah semuanya juga dilakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang tidak bisa melakukan pelayanan ibadah secara online, yang mereka terbatas alatnya maupun orangnya. Kiranya setiap hamba Tuhan
diberikan hikmat untuk dapat memikirkan cara agar jemaat tetap beribadah dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin pada saat ini tidak bisa melakukan pelayanan ibadah secara online. Kiranya setiap hamba Tuhan, majelis, Engkau berikan hikmat Tuhan bagaimana dapat memikirkan cara agar jemaat-jemaat mereka tetap dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk segala keterbatasan yang mereka alami, mungkin alat-alat maupun orang-orangnya yang terbatas. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong mereka, supaya mereka terus beribadah untuk relasi dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai melakukan ibadah secara langsung di dalam gedung gereja. Kiranya jemaat dapat beribadah dengan penuh kerinduan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin saat ini sudah melakukan ibadah secara langsung di dalam gedung gereja, ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh beribadah dengan sungguh kerinduan kepada Tuhan, dan mereka juga terus memperhatikan akan protokol kesehatan ketika mereka beribadah secara langsung di dalam gedung gereja. Biarlah mereka terus menjaga jarak, mereka memakai masker, dan biarlah mereka mencuci tangan dengan baik. Biarlah mereka juga beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk jemaat supaya tidak jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada, ya Tuhan, supaya mereka tidak jemu-jemu untuk beribadah kepada-Mu. Mereka boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar di tengah-tengah keterbatasan yang ada karena masa-masa pandemi ini. Bila Tuhan terus menolong mereka, tidak bosan-bosannya untuk datang, untuk beribadah, untuk berseru kepada-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Mari kita terus berdoa untuk pemerintahan kita, supaya Tuhan memberikan hikmat bagaimana mengatur kesejahteraan bangsa ini di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, untuk Bapak Presiden beserta wakil dan jajarannya. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintahan kami, supaya mereka boleh mengatur dengan baik bagaimana mengatur kesejahteraan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong, terus memimpin mereka. Engkau yang mempercayakan mereka sebagai pemimpin, biarlah Engkau juga yang menguatkan mereka, yang memberikan hikmat bagaimana menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk para pengusaha, pedagang kaki lima, para petani, dan berbagai profesi lainnya dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka, supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pengusaha, para pedagang kaki lima, untuk para petani dan usaha-usaha lain, berbagai profesi yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, di dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa supaya Engkau memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga di dalam kesulitan mereka terus berserah, bersandar hanya kepada-Mu. Mereka tetap mempercayakan kehidupan mereka kepada-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk setiap orang yang bergumul mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan menyediakan jalan dan menolong mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk
orang-orang yang pada saat ini masih bergumul mencari pekerjaannya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan Kau menyediakan, Tuhan Kau membuka jalan supaya mereka boleh bekerja, mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menopang kehidupan mereka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita juga terus berdoa untuk staf dan juga tenaga medis di rumah sakit, supaya Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan bagi mereka yang menjalankan tugas mereka. Kiranya Tuhan juga akan menolong para pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk staf dan juga tenaga medis di rumah sakit Tuhan, supaya Engkau memberikan perlindungan, memberikan kekuatan kepada mereka, mereka yang menjalankan tugas mereka Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan para pasien, khususnya untuk pasien corona. Kiranya Tuhan Kau menolong untuk para pasien juga, mereka tetap memiliki semangat untuk mereka sembuh dan pulih kembali. Tuhan menolong untuk mereka semua yang bekerja di rumah sakit, mereka sebagai tukang bersih-bersih pun kiranya Tuhan Kau menolong supaya mereka juga Kau berikan perlindungan, supaya mereka untuk terus bertahan bekerja dan menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk masyarakat bangsa Indonesia yang memasuki new normal, supaya tetap disiplin, mentaati peraturan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan supaya mereka boleh terhindar dari virus corona. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk masyarakat bangsa Indonesia dalam memasuki new normal Tuhan, supaya tetap disiplin mentaati peraturan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan mereka supaya mereka boleh terhindar dari virus corona. Biarlah mereka menjaga diri, menjaga kesehatan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasamu, Tuhan yang akan campur tangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk penerapan new normal, supaya bisa menggerakkan roda perekonomian perusahaan, sehingga para pekerja yang mengalami PHK maupun mereka yang dirumahkan bisa diprioritaskan untuk kembali bekerja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penerapan new normal, supaya bisa menggerakkan roda perekonomian perusahaan, sehingga para pekerja yang mengalami PHK atau mereka yang dirumahkan, mereka boleh diprioritaskan kembali Tuhan untuk dapat bekerja. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasamu, mereka pasti menemui kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tetapi biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk penerimaan murid maupun mahasiswa di tahun 2020 dan 2021 di berbagai sekolah maupun universitas, supaya semua proses penerimaan murid maupun mahasiswa boleh berjalan dengan baik. Terlebih dalam masa pandemi seperti ini, banyak para orang tua, ekonomi perekonomian mereka yang mungkin tidak mencukupi. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penerimaan murid maupun mahasiswa di tahun 2020-2021 ini di berbagai sekolah dan universitas, supaya Tuhan Kau menolong supaya proses penerimaan murid maupun mahasiswa boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang perekonomian mereka tidak stabil, biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kecukupan untuk setiap kebutuhan yang mereka butuhkan untuk sekolah maupun kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk perekonomian bangsa kita, supaya para menteri diberikan hikmat dalam mengatur dan merencanakan strategi, sehingga perekonomian bangsa Indonesia dapat kembali stabil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri, biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur,
mengatur dan merencanakan strategi sehingga perekonomian bangsa Indonesia ini boleh kembali stabil ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasamu, Engkau menolong untuk para menteri kami, bangsa kami ini, mereka untuk dapat bekerja dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kemudian untuk pokok doa selanjutnya, mari kita berdoa untuk gereja GKT Gloria Cakranegara dan pergumulan pribadi setiap kita jemaat Tuhan. Pertama, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja kita, untuk para majelis hamba Tuhan, pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kerjasama untuk memajukan pelayanan kita di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami GKT Gloria Cakranegara ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk majelis hamba Tuhan, pengurus, guru-guru sekolah minggu, aktivis yang ada, mereka yang melayani, mereka yang menyediakan diri, memberikan hati, hidup mereka, waktu mereka untuk melayanimu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat yang baik, supaya Tuhan Engkau menolong supaya mereka memiliki motivasi yang baik ketika melayanimu. Tuhan juga perlengkapi dengan karunia-karunia daripada Tuhan untuk melayanimu di gereja tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita yang membutuhkan gembala sidang untuk menggembalakan gereja kita, supaya Tuhan menjawab dan mengirimkan hamba-Nya sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu tempat ini yang membutuhkan akan gembala sidang, akan menggembalakan gereja tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau menjawab doa kami, seruan kami, dan Engkau mengirimkan hamba-Mu sesuai dengan waktu yang Kau hendaki ya Tuhan. Boleh menggembalakan jemaat-Mu tempat ini dan gereja-Mu boleh bertumbuh, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat GKT Gloria Cakranegara, untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, supaya Tuhan juga menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKT Gloria Cakranegara, untuk setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan Kau memberikan pertolongan, Tuhan Kau memberkati. Biarlah apa yang mereka kerjakan boleh dapat menghidupi kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk iman dan kerohanian jemaat, supaya Tuhan menolong melalui membaca firman, ibadah secara online, pergumulan yang dihadapi, jemaat semakin bertumbuh dalam iman kerohanian dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan menolong melalui membaca firman, melalui merenungkan firman, ibadah secara online, melalui setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman mereka, kerohanian mereka, dan biarlah mereka juga semakin mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Biarlah mereka tetap percaya, tetap yakin bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mampu memberikan pertolongan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Kita berdoa untuk pergumulan masing-masing, untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, keluarga, orang tua, anak, cucu, menantu, istri, suami, untuk kesehatan dan persoalan-persoalan yang dihadapi di keluarga kita masing-masing. Mari kita bawa kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang kami lakukan, supaya Tuhan Kau menolong, supaya kami boleh menjalankan pekerjaan kami dengan baik. Kami boleh menjalankan pelayanan kami dengan penuh sukacita. Kami juga boleh memperhatikan untuk setiap keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu menantu kami, untuk suami, untuk istri kami, dan saudara-saudara kami. Menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Tuhan, Kau lebih tahu, Tuhan, Kau lebih mengerti apa yang menjadi beban pergumulan mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan bercampur tangan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka menjalani pergumulan hidup mereka, ya Bapa, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka boleh bertumbuh iman mereka ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berserah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ibadah persekutuan malam kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.